Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya di channel saya Arti Pasar. Oke guys, di video kali ini saya akan buat tutorial cara bikin bakso secara manual. Biasanya akan pakai pencetak listrik tuh ya, pencetak itu. Tapi saya bikin pakai cara manual dengan menggunakan sendok teh ini namanya. Oke guys, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen biar berkembang channel saya ini. Oke, langsung aja kita lihat tutorialnya. Bakso ayam tapi rasanya sapi lagi satu, yaitu ini guys, tahu ya ini alat apa ini? Ini untuk menyukil buah itu loh, untuk es buah itu guys. Berhubung ini kurang gede, jadi saya pakai sendok aja. Oh iya, sobat, saya pakai dua tungku, ini untuk mengeraskan saja, tapi ini untuk mematangkan itu yang biar matang nanti. Oke guys, untuk langkah selanjutnya kita pindah tadi ya, berarti udah mateng. Kita tiriskan. Udah mengembang ya. Thank you.
juga video ini bermanfaat ya guys ya. Jangan lupa subscribe ya agar selalu berkembang video saya ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.